Dewan Pers sosialisasikan pedoman pemberitaan anak di Banjarmasin. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Dewan Pers menggelar sosialisasi pedoman pemberitaan ramah anak di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Kamis 11 Juli 2019. Kegiatan yang juga dihadiri anggota Dewan Pers Jamalul Ihsan dan perwakilan Kementerian PPPA Rini Handayani merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan edukasi serta pembelajaran terhadap media massa dalam pemberitaan kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak, ujarnya lagi, tidak hanya dilakukan para orang tua, namun bisa diberikan dari masyarakat luas untuk menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap keamanan dan juga keselamatan anak. Arum, berita Banjarmasin.com melaporkan.